Oke, kali ini kita akan membahas caranya menghilangkan noise pada gambar yang telah kita render di Blender 2.82. Jadi ini lebih ke arah cara ya, bukan tips. Kita lihat objek yang udah saya buat di sini dalam mode render sekarang dan hasil render yang saat ini sudah saya buat. Nah, seperti ini. Jadi masih ada noise bercak-bercak putih seperti ini. Di dalam, di luar. Biasanya sering terjadi jika kalian bikin objek yang pakai tekstur glass ya, dengan transformasi yang tinggi dan roughness-nya yang low gitu. Akhirnya di hasil render banyak bercak-bercak. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang cara membersihkan bercak-bercak ini, caranya cukup sederhana. Sekarang kita masuk di close dulu. Kita masuk ke di sini ada layout properties. Nah, sudah saya buka. Di sini ada denoising data. Nah, ini dia centang denoising datanya. Render sekali lagi, render image dengan F12 juga bisa. Oke, setelah render selesai, kita minimize dulu, masuk ke compositing. Nah, compositing di sini kalau misalkan masih polos kayak gini, checklist use node. Nah, di sini bakal muncul dua node ya. Di sini ada misalnya render layers. Nah, cara menghilangkan bercak-bercak tadi, pertama kita tambahkan, klik shift A, terus kita gunakan denoise. Nah, yang kita sambungkan adalah pertama yang kita sambungkan adalah noise image ke image, denoising normal ke normal, albedo, denoising albedo ke albedo. Nah, setelah ini tidak perlu harus langsung disambungkan, kita lihat di bawah, masuk ke mode image editor. Di sini kita masuk ke render result. Setelah masuk render result, kita sambungkan ke image. Nah, kita balik lagi lihat hasilnya seperti apa. Oke, noise-nya hilang ya. Segitu dulu tutorial sekarang. See you in the next video.